Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi? Ya, 116, yaitu task kelima. Yaitu bagian A, mari kita membaca. Nah, sekarang petunjuknya adalah, sekarang bacalah postingan yang ditulis oleh Hanif dan Sofia. Nah, untuk video kali ini kita akan membaca tentang postingan yang si Hanif terlebih dahulu. Nanti pada video berikutnya baru si Sofia. Nah, ini dia Hanif, yang si Hanif ya. Darah saya mendidih marah dikarenakan dinding sekolah dibersihkan dan dicat ulang sudah 4 kali untuk menghilangkan grafiti. Kreativitasnya dapat dipuji, tetapi mereka harus bisa menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya sendiri yang tidak membebankan masyarakat. Kenapa Anda merusak reputasi anak muda dengan melukis grafiti di tempat yang dilarang? Bukankah artis yang profesional tidak akan menggantungkan karya lukisnya itu di jalanan? Nah, malahan mereka menggalang dana dan memperoleh popularitas melalui pameran yang legal. Dalam pandangan saya, menurut saya, bangunan, pagar, dan kursi taman merupakan salah satu karya seni itu sendiri. Sangatlah menyedihkan merusak arsitektur ini dengan grafiti, dan terlebih lagi cara merusak tersebut merusak lapisan ozon. Saya tidak bisa mengerti kenapa seniman yang kriminal ini merusak bersusah payah, maksudnya membuat grafiti ya, karena karya artistik mereka selalu dihapus dari pandangan berulang-ulang kali. Nah, itu dia pandangan si Hanif. Artinya si Hanif ini dia tidak setuju tentang grafiti yang ada di dinding-dinding dan tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.